subscribe ya. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat tempat pensil dari bubur kertas. Berikut tutorialnya, semoga bermanfaat. Kertas kita sobek-sobek, lalu kita masukkan ke dalam air, direndam, lalu diremas hingga halus. Lalu campurkan lem kayu. Saya menggunakan lem box ya, mungkin sekitar 2 sendok teh. Lalu kita campur dan ratakan. Untuk selanjutnya, potong botol air mineral menjadi 2 bagian. Buat bola melingkar di sebidang karton atau kardus. Karton tersebut atau kardus kita tempel menggunakan lem tembak. Lalu kita masuk ke proses penempelan kertas pada media botol tadi. Ini kita ratakan saja. Lalu pada bagian tengahnya kita tempel agak sedikit tebal biar dia menyerupai jamur. Mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe channel saya serta men-share video-video saya. Dan terima kasih yang telah like dan subscribe channel saya.
Kemudian kita masuk ke proses pengecatan. Bagian atas saya memberi warna dengan warna merah, dan pada bagian badannya saya menggunakan atau memakai warna putih. Untuk bagian bawahnya saya memberikan warna hijau biar seperti terkesan seperti ini.